Taunya dari mana? Dari sosmed. Dari sosmed. Sudah lama tahu dari sosmed ya, Kang? Kebetulan baru malam mungkin. Malam kan ada rencana jalan-jalan nih. Yeah. Nah, mungkin searching tahu di sini. Mungkin ini yang lebih menarik ya. Iya. Yeah. Menurut Mas gimana tempat ini, Mas? Lumayan sih dengan harga terjangkau kayak gitu. Puas lah kita gitu. Sama siapa Mas ini? Kenapa? Sama siapa kesini? Sama. Oh, maksudnya sama teman-teman aja. Sama teman-teman. Iya. Dari mana Mas? Kalau saya sih dari Bogor, saya pribadi. Dari Bogor. Ada orang Kuningan juga. Oh. Dari Bogor ke sini sengaja untuk datang ke sini atau gimana Mas? Liburan juga. Liburan. Kalau wisata ini sebenarnya emang aliran irigasi, cuma kita manfaatkan untuk pariwisata mulai tahun 2004. 2004 kita mulai manfaatkan. Cuma kalau dulu dari tahun 2004 kita pengelolaannya masih secara perorangan, belum kita kelola oleh desa full. Nah, sejak tahun 2018 sudah mulai dikelola sama desa, kita serahkan pengelolaannya ke Dindes sama Pompepal. Ini kan namanya Curug Bangkong. Nah, Bangkong itu sendiri apa? Bangkong ya, Curug Bangkong. Jadi kalau Bangkong itu sendiri kan atap ya. Nah, kalau menurut orang tua zaman dulu, katanya di curug ini tuh ada atap gede, segede caping. Nah, kebetulan riwayatnya juga menurut orang tua dulu bahwa di sini tuh ada sesepuh lah, sesepuh desa, namanya tuh Abah Wira. Dia pakai caping petani gitu kan. Konon katanya si katak itu jelmaan dari caping si Abang Wira itu.